Anak murid saya Cina Hindu. Cikgu ah, ini kuliah agama ke sains? Saya kata sama ah, sebab Quran tuan-tuan kita kena terang dia apa. Cina tuan-tuan dia tak ada knowledge langsung tentang agama. Kita kena cerita tuan-tuan. Hindu depa ada basic agama, tapi Hindu ah. Tapi Cina dia free thinker, dia tak ada pemikiran tentang agama. Bila saya cerita Quran tuan-tuan, setiap kali masuk kelas kita cerita. Tapi kita ni tuan-tuan tak pernah cakap dengan orang Cina bab Islam. Saya cerita. Rupanya ketika saya duk cerita dalam kelas tu, ada seorang cikgu. Cikgu ni Cina, nama Yap. Cikgu ni lalu, dia tunggu. Dia dengar. Bila dia lalu, dia dengar. Bila lalu, dengar. Satu hari, cikgu ah, can we discuss something? Boleh bincang tak? Okay, never mind. I want you to explain to me regarding Quran and science. Terang kat saya Quran dengan sains. Saya bawa masuk dalam library, apa nama, koperasi, saya cerita. Satu jam. Quran, sains. Quran, sains. Related satu-satu ni. Habis cerita satu jam, Quran, sains. Ustaz, saya nak masuk Islam. InsyaAllah. Saya kata, ya, ikut saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila masuk Islam, ya, you still have a father, mother? Ada mak ayah? Ya. Don't declare yourself as a Muslim. Jangan cerita. Dia balik-balik tuan-tuan dia cerita. Ayah, mak, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, kurung dalam bilik, tak mau bagi makan supaya dia tinggal kat Islam. Saya setiap petang akan pergi ambil dia. Nak pergi ambil tak boleh, disekat. Tapi dia cikgu, dia buka siling, dia lari ikut siling. Dia main jumpa dia, ustaz, macam mana saya ni dah masuk Islam. Ayah saya ikat, tak bagi makan pula. Saya nak lari ke macam mana? Saya tahan balik lah. Beli dapur, masak. Kemudian makan sekali. Petang saya pergi ambil ajak agama. Dia budak cerdik. Dia cikgu. Cikgu tuan. Dia masak. Dia ambil nak makan. Duduk dengan mak ayah dia. Ayah dia lari. Dia duduk nak makan. Ayah lari. Dia tak bercakap dengan mak ayah. Setelah dia Islam. Hampir 3 tahun. Tak bercakap. Ayah dia makan. Dia main duduk. Ayah dia lari. Termasuk dengan mak dia. Tahun keempat. Selepas dia Islam. Ayah dia kena strok. Bila kena strok. Masuk ICU. Wayar penuh ni. Orang Cina bila nak mati, depa tak tunggu tuan-tuan. Depa biar, depa kata sel. Depa biar bagi mati tu, lepas tu baru depa urus. Dia tunggu. Ayah dia nazak ni, wayar penuh ni. Penuh dengan apa nama pernafasan bantu bernafas. Ayah dia duk nazak, dia tunggu. Ayah dia buka mata. Dia pi dekat telinga kanan ayah dia. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Ayah dia kejam. Dia sabar tuan-tuan, dia tunggu. Ayah dia buka kali kedua dalam keadaan nazak ni. Dia pi. Ayah, dia buat nada sayu. Sebutlah ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam. Dalam keadaan nyawa nak keluar ni, dia tengok ayah dia buka mata je. Ayah, sebut ayah, sebut ayah la ilaha illallah. Ayah dia tak sebut tuan-tuan. Ayah dia pejam mata. Ayah dia hanggut 3 kali. Hanguk-hanguk, mati. Bila mati, dia termenung. Ish, ayah aku ni hanguk ni. Setuju bah dengan la ilaha illallah. Sebab tu kita tuan-tuan kena mengaji bab nak mati tuan-tuan. Jangan pula orang yang nak mati. Saya tengok banyak-banyak nurse-nurse. Sebab tu bila insaniah tuan-tuan, kerajaan negeri diperintah dulu, mereka buat macam-macam doktor, nurse. Sebab apa? Supaya mereka ni tahu bagaimana nak urus orang yang nak mati. Saya tengok di hospital, nak mati dia tinggal je, nurse. Dia pun buat tak tahu. Ha, pakcik, kawan tu nazar, ngucap, ngucap, ngucap. Bukan dia suruh lain-lain Allah, kawan tu, ngucap, mengucap. Dia suruh mengucap. Ha, mengucap, pakcik, pakcik, mengucap, mengucap. Kawan tu nak mati, pilah. La ilaha illallah. Sebut macam tu. Kita di insaniah nak buat macam tu. Nak bagi orang yang jadi nurse, nurse Islam. Tapi lah ni tak ada insaniah Kuala Ketih. Ditutup, tuan-tuan. Punya zalimnya. Mahat Tafsir di Pulau Tuba. Ditutup, tuan-tuan. Punya zalimnya. Tuba pun tak nampak zalim lagi. Nampak ke? Ni program ni. Zalim Mahat Tafsir agama buat tak nak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi bila dia hanggut tu, dia telefon. Ustaz, saya yakin ustaz. Ayah saya mati Islam. Ustaz nak buat macam mana? Tak ada bukti, saya tak. Ayah kamu tetap kena ke bumi macam orang Cina. Eh, bila ke bumi, orang Cina mati hari Jumaat, tanam Jumaat depan lah. Kalau ahad-ahad depan lah, mereka simpan dulu kan. Mereka simpan, kalau nak cari long apa semua. Saya pergi ziarah tuan-tuan masa nak ke bumi. Dia ke bumi hari ahad, tengok-tengok. Ayah ni mereka buh blazer.
Blazer tu tuan-tuan memang mahal punya. Bubuh dengan gincu semua cukup. Dengan celok kasut mahal. Contoh, ayah ya, ni berapa? Berapa ni persiap-siap untuk mati? Hampir 20,000. Dia kata orang Cina kalau talak luit nak jangan mati yo. 20,000 tuan-tuan. Saya kata ya Allah, ketika nak ke bumi orang Cina tu tengok. Mayat mereka, mereka akan kandak, betul tak? Tuan-tuan tengok tak? Depa akan letak sebab long ni berat. Depa akan buah tali, angkat dah. Kandak. Tapi orang Islam, orang musuh. Tengok, syurga di atas, neraka di bawah Allah, di bawah bumi ni. Tengok, dari situ pun tak nampak dah. Jadi bila diusung, orang Cina ni saya tengok kena lalu di bawah. Anak-anak nak buang sel. Tuan-tuan dah tengok dah? Hampa tak pernah pipi dah tengok. Orang Cina mati tak ada masalah nak ziarah. Jangan tuan-tuan pergi duduk pula teriak. Sebab sejam teriak RM50. Jangan duduk pergi. Tutup dengan kain hitam. RM50. Tak pergi tengok. Ziarah tak ada masalah. Pergi tengok mayat dia. Pergi tengok tuan-tuan tak ada masalah. Jadi saya pergi tengok. Anak dia lalu. Dia pakai baju hitam. Kemudian ada line tu. Hitam putih. Ustaz pakai ni tak apa ke? Pakai lah tak ada masalah. Jaga akidah kamu. Nak lalu ustaz yang tengok. Lalu lah. Dia lalu. Ketika ke bumi tuan-tuan masuk dalam kubur, mereka ni seminggu tak cukup tidur. Mak dia, adik dia, dia tak cukup tidur. Orang duk main teriak. Pakai teriak dapat RM50 kan? Lepas tu dengan makan lagi tak cukup tidur. Ketika di ke bumi mereka balik-balik, tak kepala lena sungguh. Mak dia lena letih. Tiba-tiba dalam lena tu mak dia bermimpi jumpa ayah dia duduk sebut satu kalimah yang mak pun tak faham. Dan duduk di taman yang cantik yang dia tak pernah tengok dalam dunia ni. Mak dia jaga-jaga. Ya, what you have done to your father. Mak, buat apa mak? Kamu yang jaga dia. Aku tengok ayah kamu duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Sedang sebut satu kalimah, aku pun tak faham. Kalimah apa tu? Mak, ketika ayah nak mati dia cerita. Ayah ni pegang muka mata. Saya sebut dekat telinga ayah, la ilaha illallah. Mak dia kata, ha, kalimah ni aku dengar. Kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Ya, kau ajar aku. Aku tengok ayah kamu ni sebut kalimah ni. Ayah kamu berada dalam syurga. Ya, ayah kamu Islam. Aku pun nak ikut seperti ayah kamu dalam syurga. Ajar aku ya. Ya ni, mak ikut saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mak dia masuk Islam. Bila mak dia masuk, mak dia kejut adik-adik dia. Adik dia semua malam tu masuk Islam. Bila masuk Islam 4 tahun saya jumpa. Ya, kamu 4 tahun dah masuk Islam. Berapa orang lagi tarik masuk Islam? Tak ramai ustaz. 4 tahun saya masuk Islam. Saya telah mengislamkan 34 orang. 4 tahun masuk Islam. 34 orang masuk Islam. Kita 40 tahun Islam. Isteri kita tudung tak pakai lagi. Kita 50 masuk tahun masuk Islam. Masjid tak datang lagi. Kita 60 tahun masuk Islam. Kuliah-kuliah tak ngaji lagi. Mana kita tuan-tuan? Siapa kita tuan-tuan? Kita tak kenal diri kita lagi tuan-tuan. Sebab tu saya kata ya Allah, Quran ni bila dibaca, Tuhan buka pintu hidayah bukan kepada orang yang baca saja, tapi orang yang dengar juga akan dapat hidayah Allah. Tuan-tuan, penuhi majlis ilmu, fahamkan Quran. Alhamdulillah, kita akan dapat hebatnya Quran.